Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di seputar YJB. Kebetulan hari ini jam sekitar jam 10-an ini ya. Saya barusan dapat kabar kalau Ita ada di depan SMP 1 Rangkas. Itu udah mulai jauh dari yayasan ya. Karena kemarin Ita itu kabur dari sini. Dan udah dua kali Ita kabur, waktu itu dijemput sama satpam. Sekarang ini juga lagi dijemput sama satpam. Saya tadi dapat kabar dari ibu guru SMP 1 Rangkas. Jadi ada bapak satpam sekarang yang lagi ngejemput Ita ke depan SMP 1 Rangkas. Ya. Oke, saya tunggu di depan sana ya teman-teman. Saya nggak mau kelihatan Ita karena nanti Ita akan ngerasa bangga kalau dijemput sama saya. Di sini ada Wafsa. Jadi saya mau ngeliat Ita di, mau nunggu di pintu gerbang aja teman-teman. Karena gini ya, Ita itu kemarin tuh minum obat. Setelah minum obat itu tiap hari-harinya sedih, nangis, ribut pengen pulang, salaman ke kita-kita pengen pulang. Tapi gak jadi pulang, dia balik lagi gitu kan. Cuman nyampe pintu doang. Tapi karena kita awasin, jadi sekarang ini... Karena Ita kemarin tuh keluarnya subuh teman-teman ya, subuh-subuh. Tadinya ngoceh-ngoceh di depan pintu, marah-marah di depan pintu. Tapi akhirnya dia keluar lewat pagar. Dia loncat pagar atau lewat lubang. Jadi sekarang mau ya, saya tunggu di pos dulu teman-teman, karena lagi dijemput sama bapak satpam. Oke, coba kita lihat. Kita tanya-tanya nanti romsahnya. Lagi nunggu untuk kedatangan Ita. Lagi dibuka gerbang nanti nunggu Ita datang. Lagi nunggu Ita Pak. Ita lagi dijemput ya? Ah, lagi jemput sama Pak Tebe. Iya. Dari kemarin subuh. Kemarin subuh lewat mana? Lewat sana ujung. Lagi saya tungguin di sini dulu, nanti mau diadar, soalnya kalau kelihatan nama saya dia nanti aleman. Yang galak ke mana sekarang? Yang galak? Ya ini yang galak ini. Enggak, yang suka minta rokok. Oh, dikurung Pak? Atau di waktu saya piket ya, dua kali, pertama jam 12 malam. Oh. Di sini Bu. Pas saya lagi piket, marah-marah, saya minta rokok nggak ada kata saya kan. Saya suruh pulang. Cuma dia masuk. Setengah tiga ke sini Bu. Marah-marah ke saya, mau ngudahin segala. Iya, Aat itu mah. Marah-marah ke saya, nunjuk-nunjuk Bu. Emang iya dia mah gitu, makanya sekarang ini lagi di ini, di kurung, gak dikeluar-keluarin udah berapa hari ini. Kurung pas saya masa gak ada, bilang gak ada rokok gitu ya. Ketahuannya pas pagi-pagi gak ada. Itu ada di situ loh Mas. Oh, ibu guru SMP situ, ibu guru SMP 1 Rangkas tadi nelpon ke saya. Iya, kalau Aat iya Pak, suka maksa dia mah. Marah-marah, ngeludah, banting-banting, makanya sekarang sekarang lagi disolasi, biarin. Di ruang mana? Di ruang cowok. Ruang cowok. Yang ada kamar mandinya, jadi kunci dari luar. Oh benar ya. Ya. Kalau dia belum berubah, belum baru dilepasin kan. Saya bilang, kalau kamu belum berubah, nggak bakalan dilepas, saya bilang. Ya marah-marah setengah tiga, bu, saya. Waduh kan. Waduh. Bapak sekarang kerepotan ya dengan adanya ODGJ. ODGJ apa? Super ekstra ini mengawasi kamu, bener. Ada setengah tiga, jam 12 ke sini lagi tidur di depan kantor. Iya. Saya. Lagi tiduran. Datang, minta rokok, saya nggak ada. Beliin aja nih Pak uangnya, nggak ada, orangnya pada tutup. Pantesan, nih pagi-pagi saya bau rokok di kamar, saya buka kamar depan bau banget rokok ya. Waduh, ini kayaknya dapat rokok ini, nggak tahu kata saya gituin ya. Mungkin dia lewat pagar keluar sana, loncat lagi masuk lagi pagar, nyari keluar mungkin pagi-pagi tuh udah bau. Oh bukan. Tuh, kita udah. Makasih, Pak.
Suaranya mah langsung duduk diajak. Kalau dulu kalau sama orang yang nggak kenal dia nggak mau. Sekarang langsung mau karena AA-nya udah dikenal. Tuh. Ya, nih. Senyum dia. Iya. Makasih, A. Ya. Makan apa itu? Dari mana? Dari Toksar. Yang tadi? Yang tadi baru. Oh. Kata ini pada Rinca. Katanya mau nyetak yang kulot, model kulot. Dari mana kamunya? Toksar. Ngapain? Ngaduk, ngaduk pasir. Oh di sini kak ngamun-ngamun banget si Rose. Rose jelas. Dari mana? Dari kamu tuh dari tadi. Tolong menemani dalam ini baru sekali. Kembali lagi. Ketemu siapa? Aku ketemu teman. Mas Satpam. Terus tidurnya di mana semalam? Di hamak. Hah? Hamak. Bisa tidur nggak di luar? Gua enggak bisa. Gak bisa kenapa? Berisik itu ada ini kata ini Randy jemurnya tadi. Terus sekarang mau mandi nggak ini kotor semua? Ini ada item-itemnya sih. Gini. Terus sekarang mau mandi nggak ini? Enggak. Kotor, nggak mau mandi. Enggak ada ini nggak sabunnya katanya. Ada di kamar mandi bau mandi sana tuh mandi sana tuh. Romsa seneng udah dibebasin. Iya. Kemarin kesalahan Romsa apa coba? Kesalahan itu lelagaan. Lelagaan bukan. Iya. Karena kamu ngerokok kan. Iya. Makanya nggak boleh ngerokok. Iya. Kan udah dibilangin kalau kamu ngerokok nanti dikurung. Iya. Nah ini nanti jangan pernah ngelakuin lagi ya. Jangan pernah ngelakuin kesalahan. Iya nanti dibawain. Kalau Aat belum bisa dilepas teman-teman. Uang siapa? Mana uangnya? Kasihin ke sini. Udah kalau kamu nggak kasihin dikurung lagi. Enggak, itu sama orang itu yang kemarin itu dikasihin. Nggak ngambil uang enggak? Orang mana? Ya orang itu loh. Uang sini, uang rumah saja itu. Ya ambil saja. Dipegang rom itu at semua. Rom saya ngambil, dianya minta. Semangat. Makan di dapur ya. Semangat banget lihat jalannya. Teh, rom sah. Lagi pada ngarah ke sini. Yang di sini lagi pada makan. Hah? Iya, kalau makan gini jangan dibawa pulang. Biar sehat ya Teh ya. Makan di sini bareng-bareng. Mana cair lo, Mak? Hah? Enak kan dikurung? Enggak sehat ya. Makanya jangan nakal ya, biar jangan dikurung ya. Begitu dikeluarin langsung ngibrit, seneng banget ya kayaknya. Malah ini pengen enggak ada temennya lari balikin gitu. Makanya jangan nakal lagi, kalau enggak nakal enggak dikurung. Kalau nakal dikurung. Makanya jangan nakal. Kalau enggak nakal disayang, semua juga disayang. Udah kenyang. Itu masih mau ngunyah. Kenyang, ya udah bawa aja. Nanti dimakan lagi ya. Kalem. Si makan Aat dulu. Ngapain itu film teh kucing. Selama kamu masih belum bisa ngilangin hawa nafsu, amarah kamu, keinginan kamu yang macem-macem, kamu belum bisa.
kamu gak bakalan sembuh-sembuh. Makanya orang tuh jalanin ikhlas. Coba kalau kamunya gak terlalu banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, orang mah udah. Kalau kamu udah ngeteh, ngopi, poci, gak ada berhentinya. Sehari sampai berbotol-botol, bergelas-gelas, gak akan sembuh sakit mental kamu. Hawanya itu aja rokok, tahu-tahu nyuri rokok. Itu. Kalau kamu belum bisa ikhlas, belum bisa. Makanya kamunya biar sehat. Duduk makan itu duduk. Duduk. Yang sabar dulu, biar kamu sehat. Kamu itu sakitnya beda, enggak kayak orang-orang. Sakit kamu parah. Hati kamu ngegerunek terus. Makanya jangan ngegerunek terus hatinya. Biar kamunya sembuh, kamu masih muda. Jangan banyak ngegerunek, biar sembuh. Jangan banyak dendam, amarah. Lupain dendam, amarah. Tuh kan kayak gitu aja, masih kayak gitu aja. Masih kayak gitu aja kamunya. Banyak istighfar. Biar sehat. Nah, itu kan ngebuangnya itu bukan di tempat sampah. Ambilin sana-sana-sana masih. Itu segala tuh. Itu kan banyak tuh, sampahnya banyak banget tuh. Itu pungutin tuh, plastik-plastik. Tuh, tunggu itu. Terus itu yang di sana juga. Buangnya ke tempat sampah. Nanti kalau udah ini dibakar, kalau udah banyak. Jadi penunggu. Penunggu gerbang, mama mau lewat. Senyumnya Yusuf nih, senyumnya lepas. Pas, sehat, alhamdulillah. Jangan banyak pikiran ya. Sekarang apa keinginannya? Coba saya nanya, keinginan Yusuf apa? Hah? Bilang keinginannya apa? Keinginannya. Ada sesuatu yang diinginkan enggak? Hah? Enggak ada. Cuman pengen sehat aja ya. Pengen sehat intinya dari hati ya. Ikhlas ngejalanin semuanya ya. Kumpul sama teman-teman ya. Jangan banyak bengong ya. Kalau kesel-kesel ke depan, ke mama. Ke sana ya. Kumpul sama mama di sana ngobrol-ngobrol ya. Enggak apa-apa, jangan melenguk aja di dalam, nggak apa-apa, ke sana, ke tempat yang cewek, ngobrol sama mama ya, dengar musik, tuh ada musik wali, mau ke sana? Hah? Enggak. Udah pada beres ya makannya ya? Bunda nggak makan? Nanti mau bikin dulu. Mau bikin video? Enggak. Bikin sayur sendiri, mau nyayur. Nyayur apa tuh? Pecel lagi.